Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darain amin. Wasara hatta Madinata Baitil Maqdis. Wasara dan berjalan ia Nabi hatta ata sehingga datang ia Nabi Baita Madinata Baitil Maqdis, ke kota Baitil Maqdis. Wadakhalaha min babiha Yamani, dan ia masuk akan kota Baitul Maqdis dari pintunya Al-Yamani. Summa nazala anil buraki, kemudian ia turun dari buruk. Warabatahu, dan ia ikat akan buruk itu bibabil masjid, di pintu masjid, maksudnya di dekat pintu masjid. Bil halqatil lati kana tarbutuhu bi al anbiya'u alaihimus salatu wassalam. Bil halqati, halqah ya, kita artikan di tempatnya, di sekeliling lingkaran, maksudnya di tempat yang alati, yang kanat, yang adalah tarbutu habil anbiya'u, yang pernah mengikat akan dia di sana itu oleh para nabi alaihi salatu wassalam. Ya, jadi nabi ikat buruknya di tempat yang para nabi pernah mengikatnya di situ. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat, anna jibril, bahwa mereka jibril atas sakhrata, beliau datang ke batu besar. Fawadu'a usbu'ahu, lalu ia letakkan akan jari jemarinya, ditaruh jari jemarinya di batu besar. Ya, fiha, di batu besar itu. Fakhoroka, ya, memecahkan ia akan dia. Maksudnya apa? Lalu batu itu pecah. Ya, batu itu pecah. Ini pecahnya sampai ngeluarin suara nih. Ini pecahnya sampai ngeluarin suara. Kenapa? Karena wasyadda bi al-buraku, dan terkejutnya, syadda lari, terkejut maksudnya. Ini syadda maknanya macam-macam. Kalau di sini ya terkejut nih. Terkejut dengan sebab pecah tadi batu yang tentunya bersuara. Kenapa? Karena buruknya sampai terkejut. Ya, al-buraku, oleh buruk itu. Jadi batunya sampai bersuara pecahnya. Karena buruknya sampai terkejut. Kalau enggak bersuara, enggak terkejut. Melepas aja itu, enggak terkejut. Ini sampai bersuara kencang nih. Dipegang sama Jibril, tuh batu meledak. Ya. Bahasa kita begini, pecah. Bersuara gitu ya. Ukuran seapa suaranya kita enggak tahu tuh, bersuara. Karena sampai muruknya terkejut ya. Berarti cukup keras bunyinya ya. Sangat keras berarti. Wa dakhala al-masjida, dan ia masuk ke masjid. Min babin tamilu bihas syamsu wal qamaru, dari pintu yang condong padanya oleh matahari dan bulan. Maksudnya apa?
pintu yang dimana di situ sinar matahari dan bulan masuk ke situ. Summa sholat, kemudian ia sholat, huwa dia Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Jibril, dan Jibril sholat di situ. Kullu wa'idin rak'ataini. Ya. Tiap-tiap satu, ya. Tiap-tiap satu, satu orang dua rakaat. Jadi badal aja. Dari huwa, dari Jibril ya, dari huwa. Jadi masing-masing sholat dua rakaat. Falam yalbas illa yasiran, maka tidak ia tinggal kecuali sebentar aja. Hatta jatama'ana sun kasirun, sehingga berkumpul oleh orang-orang yang banyak. Fa'arafan nabi wa nabiyina, lalu kenalah oleh nabi akan para nabi. Min baini qa'imin wa raki'in, di antaranya ada yang berdiri ruku, wa sajidin, dan ada yang sujud. Summa azana muazzinun, lalu azanlah oleh yang berazan. Wa uqimatis salatu, dan didirikan salat. Faqamu, lalu mereka berdiri. Sufufan, lalu mereka berdiri bersop-sop. Yantaziruna man ya'ummuhum, mereka berdiri bersop-sop, mereka menunggu siapa yang akan menjadi imam mereka. Ini kita perhatiin. Ini udah dapat perintah sholat belum nih? Belum. Mati gimana sholat yang ini nih? Ini belum dapat perintah sholat. Ya, tentunya sholatnya yang sekarang sama yang dulu beda. Kenapa beda? Karena ketika Nabi turun, itu enggak langsung sholat. Nabi turun waktu subuh, tapi Nabi enggak langsung sholat. Sholatnya kapan? Waktu zuhur. Ulama memberikan alasan kenapa? Karena waktu zuhur, karena subuh belum tahu bagaimana tentang sholat. Berarti sholatnya ini beda. Faqaddamahu, mereka menunggu siapa yang akan mengimami mereka. Fa akhadha Jibril biyadihi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengambil oleh malaikat Jibril ya dengan tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqaddamahu, lalu malaikat Jibril menyuruh ke depan Nabi, ya, mengkedepankan Nabi. Fa shalla bihim, lalu Nabi salat bersama mereka rakaataini, dua rakaat. Nabi yang jadi imam. Ya. Artinya apa nih? Yang muda, pinter, warok boleh jadi imam. Jadi enggak mesti yang tua aja. Yang muda, warok, jadi arak generasi. Ya. Wa'an Ka'bin, dan riwayat daripada Ka'ab. Fa'adzana Jibrilu al-malaikata, lalu memberi azana, sini memberitahu, memberitahu oleh Jibril, malaikat Jibril akan malaikat-malaikat lainnya. Ya, wanazalat, dan turun ia minas sama dari langit. Wahasyarallahu lahu jami'al mursalina, dan Allah kumpulkan baginya sekalian para rasul, wa anbiya'i, dan para nabi. Fasallan nabiyyu, lalu salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bil malaikati, bersama para malaikat. Wal mursalin, dan para rasul. Falaman sarafa, maka tatkala sudah berpaling, ya selesai maksudnya. Qala Jibril, lalu malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, atadri, apakah engkau tahu, man sholla khalfaka, siapa orang
siapa yang sholat di belakang engkau? Qala, ia berkata, la, enggak. Qala, ia menjawab, kullu nabiyyin, itu setiap nabi, ba'asallahu ta'ala, yang telah diutus oleh Allah ta'ala. Jadi yang di belakang itu nabi-nabi. Nabi-nabi yang terdahulu, ya. Ya. Jadi itu senior-senior ente tuh, bahasa kita begitu. Masya Allah. Berarti apa? Orang mulia tuh. Bahasa kita sekarang tuh kiai-kiai itu. Ya. Yang tua-tua. Masya Allah. Summa asna, kemudian memuji kullu nabiin, oleh setiap nabi memuji. Minal anbiya'i, daripada para nabi memuji. Ala rabbihi, atas Tuhannya. Bisana'in jamilin, dengan pujian yang indah. Masya Allah. Dipuji. Jadi nabi dipuji dengan pujian yang indah oleh setiap nabi. Oleh, berarti oleh siapa? Oleh seniornya. Ya, nabi dipuji oleh seniornya. Ya, Masya Allah. Seniornya muji juniornya. Ya. Kenapa? Karena juniornya pinter, rajin, akhlaknya mulia. Senior bisa muji gak tuh? Muji tuh. Kayak kita umpama nih, santren. Ya. Yang seniornya puji tuh akan yang junior, ketika juniornya apa? Akhlaknya bagus, rajin, patuh, nggak ngelawan, dipuji tuh. Ya, kamu dipuji. Masya Allah, itu orangnya bagus banget tuh. Yang mana? Yang itu. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Itu senior senang, tapi kalau ada yang bandel, yang itu, aduh, pusing, pusing yang itu tuh. Itu. Halo. Gitu. Sama kayak begini nih nabi nih dipuji. Kalau kamu pengen dipuji, ya, tapi bukan menjadi tujuan, maksudnya itu hadiahan ya. Baguslah akhlak, rajin, cerdas, enggak bikin masalah, dipuji. Bagus seperti nabi gini, dipuji sama seniornya. Faqala an-nabi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum asna ala rabbihi wa ana muslim ala rabbi. Setiap kamu memuji atas Tuhannya dan saya memuji atas Tuhanku. Summa syara'a, wallahu a'lam bissawab.